Oke, kita sediakan hadrolijek ya. Oke, sekali dengan jet stand ya. Okay, sekarang aku nak ambil oil filter lah. Okay, alang-alang aku ada beli hari tu. Aku ada beli oil cap ni. Jadi aku tukar sekali lah. Okay, ni lah. Aku guna brand Bosch ni. Kali ni aku tukar. Belum dah lah ni. Ini jangan lupa lah. Okay, sekali dengan dia punya special tool. Aku pun tak ingat special tool tu duduk tak mana. Aku rasa dulu dalam box ni kot. Try box ni aku rasa tak ada. Sebab ni barang yang aku selalu guna. Dua barang. Dalam ni lah, dia punya special apa semua. Dia punya spanner. Yang ni box. Okay. Yang ni dalam ni barang yang aku jarang guna. Okay, yang ni ada. Aku guna yang ni. Okay. Dia macam rantai sikit. Nanti kita aku tunjuk cara macam mana nak guna. Kau boleh cari dalam Shopee kalau nak beli. Okay, nanti aku akan buat link description dekat aku punya YouTube aku lah. Ini barang dah. Okay, bekas ni jangan lupa nak buang minyak. Okay, sekarang aku dah buka. Aku punya tempat buang minyak ni. Bukan pas sementara kita tunggu minyak hitam ni habis turun. Ya, kita isilah. Macam aku beli satu tong eh. Share mula punya. Aku setakat ni aku guna, alhamdulillah tak ada masalah. Kalau hangpa boleh nak guna, hangpa boleh lah guna untuk macam aku kita personal. Kita personal ya. Aku try guna.
Alhamdulillah lah setakat ni. Tapi pastikan pengguna jangan lebih daripada 8,000 ataupun 10,000 lah, jangan lebih lah. Minta aku guna lebih kurang dalam 5,000 km, aku akan tukar lah. Okay, sekarang aku dah tukar ni lah, aku nak buat dalam ni CC 4 liter lah. Okay, kita tutung tu ada 20 liter. Okay, harga lebih kurang dalam dekat 300 juga lah. Yang aku beli ni R5 kalau tak silap aku lah. Banyak gigi lori dia pakai, tapi aku dengar suggest apa, aku try pakai apa semua kan. Ambillah. Okay, jom. Okay, aku dah isi lebih kurang dalam 4 liter lah. Okay, jadi tadi kita ukur pakai dia punya dekat sini lah. Okay, kita check kat sini dia cukup ke tak cukup. Aku rasa cukup je. Okay, jom sekarang kita, aku nak tunjukkan hampa lah cara macam mana kita tukar oil filter lah. Okay, dengan menggunakan kita punya special tool ni, aku tak pasti ada panggil apa ni. Kau boleh cari jalan Shopee lah. Okay, dah ada banyak brand. Macam aku beli hak murah lah, jadi boleh pakai. Ni kita kena kunci balik lah. Okay. Hak ni kenapa ada macam satu bentuk lekuk-lekuk tu kan. Ni, ni. Kau pasti dia duduk kat area sini ya. Jangan buat sini, sini dia bulat kan. Sini dia ada macam hexagon ni kan. Kita buh dia punya rantai ni kat sini ya. Okey. Cara guna ni pun senang ni. Nanti kepik kat sini ya. Okey. Okay, oil filter ni aku buang dalam ni. Aku takut kalau aku asin tempat lain lagi tumpah dekat atas simen ni pula. Tapi kita biarlah dia punya ni mitik dulu. Kita akan lap sikit lah. Okay, aku nak ambil kain dulu. Okay, aku ambil kain. Kain ni tak lap dekat bahagian dia punya penyambung dulu. Dia punya yang penting ni bahagian ni, dia punya macam kalau bulat ni, ring ni untuk getah. Kita pastikan lah bahagian getah ni sikit supaya dia masuk dia elok lah, dia punya getah lah. Okay, bila dah situ, kita masukkan oil filter yang baru lah. Kita beli kat Shopee kot. Kita beli kat Shopee je. Ni getah ni lah. Kita check lah. Getah ni kita buang minyak sikit. Okay, macam tangan aku ada minyak sikit. Aku sapu sikit lah minyak. Okay. Dah guna pula. Aku arah. Dah letak. Tapi untuk rumah, tapi tak siap. Tapi pusing. Aku pakai jari tak apa. Okay. Kalau tak ada ketat apa semua. Okay tu. Okay. Kita ketak balik kita punya lat 14 kat sini. Ini kalau boleh, kita ketuk boleh lah macam tadi. Ketuk pagi dia agak-agak letak lah. Letak terlalu ketat lah.
Okey nampak, aku dah bubuh minyak hitam apa semua ni. Jadi kira selesai aku punya, aku tukar oil filter ni. Yang mana nak try DIY kat rumah tu, apa boleh lah try. Okey. Pastikan barang tu semua ada lah, tool-tool ni. Apa boleh tengok lah dalam video ni. Apa boleh beli lah tool 14 dengan hak special tool untuk nak buka kita punya oil filter tu eh. Okey. Yang mana baru tengok video aku ni, boleh subscribe, boleh komen dan boleh tekan loceng notifikasi ya. Jadi aku tutup aku punya video aku ni dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bye bye. Assalamualaikum.